membatik Madrim. Ada apa di darat tuh? Semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergolak, tapi sampai sekarang belum pulang. Saya khawatir ada apa dengan beliau. Saya akan berusaha mencarinya di darat tuh. Tapi feeling saya mengatakan Kakang Prabu akan baik-baik saja. Karena setahuku, Kakang Prabu berteman dengan naga bergolak. Tidak usah, Rani Madrim. Saya sudah ada di sini. Dinda Ratu, maafkan saya telah mencemaskan kamu. Naga Begola sudah pergi meninggalkan ini. Sangat jauh pergi. Kakak Rani Madrim, pergi dari sini. Sendi Goda Wapusti. Kenapa, Kanda? Sedang menertawakan Dinda. Memang Dinda kurang cocok menampingi Kanda. Sabar, Dinda. Kanda lihat cicak di atas. Cicak? Iya, cicak itu melihat iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang? Iya, Dinda. Berarti Kanda memiliki ilmu senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Maaf, Dinda. Ilmu itu tidak bisa diwakilkan sama siapapun. Juga pada istri sendiri? Iya, Dinda. Berarti Kanda tidak cinta pada Dinda. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kalau itu kemauan Dinda, mari kita turuti bersama. Dinda, jangan bersedih. Kakang Badi Madrim, saya akan mengelilingi dunia, saya akan mengelilingi jagat raya. Saya titipkan negeri ini padamu. Siap, Dinda Prabu. Siapkan makanmu, banyak pendekar yang menginginkanmu. Sudah, Rani. Jangan coba-coba kau sentuh anak ini. Jelas. Dia akan kujadikan murid guru halimun kayak. Nia Soraya, panggil gurumu. Aku tidak takut beserta bapakmu. Dibawa kemana Dewi Kenanga? Tidak usah basa-basi sudah mani. Ternyata Dewi Kenanga menginginkan tabib itu juga. Iya. Oh. Iya. Ha. 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 Iya. Ha. Hentikan pendekar-pendekar, kamu sudah menginginkan anak yang tidak berdaya. Sombonganmu telah mencapai langit anak muda. Ya. 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 Tunggu saja pembalasanku, pendekar. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan saya. Kamu itu sebenarnya siapa? Saya Suliwak, saya tinggal di hutan Seribu. Oh, mungkin kamu orang yang pantas untuk dicari-cari pendekar. Saya tidak mengerti Tuan, saya hanya anak suku biasa. Saya hanya diberi waktu untuk menyembahkan orang. Oh, begitu. Ayo kita jalan. Tuan, itu siapa? Ayo kita tolong.
rasa tidak perlu mengingat siapa. Tidak akan menunggu telah keliru Sudamani. Kau telah hampir membunuh. Ternyata kau gadis yang dulu ku nikmati. Aku sudah lama tak melihat gadis cantik. Aku sudah ingin membunuhmu, manusia bejat seperti kamu Sudamani. Kau semakin kuat gadis cantik. Homemade by Maya, rasanya luar biasa.